Hah? Apa? Ita kenapa? Jauh. Hah? Tuh. Ngapain tak? Iya lama-lama. Mau beli gorengan sama es, kata saya tuh ada uang berapa, 10.000 apa 12.000, kata saya bagi-bagi buat yang lain. Iya. Mita ikut sih. Ha, Mita ikut. Barusan aja kamu mau kemana coba? Enggak tahu. Pintu ngebuka ya, Yulan ya? Pintu ngebuka sebentar doang, Mama. Mama beli apa tadi tuh? Perkakas dapur ada yang ini. Selonong baik keluar. Tahu-tahu udah hampir jalan gede. Yeay. Dikejar Mama lari-larian ngejar kamu. Coba kalau kamu di luar, di jalan jadi apa coba? Gelandangan. Nah, jadi gelandangan. Kenapa kamu keluar tadi? Sampai Mama lari-lari ngejar kamu, capek ngejarnya. Ulah keluar, Ibu. Woi. Ulah. Jagain Wulan, jagain. Tadi Ita minta jajan buat beli mendoan katanya. Lama. Udah dapat. Wow, banyak amat. Tak ikat. Hah? Tak ikat. Oh, itunya esnya diikat. Oh. Yang lain dibagi ya, Ta ya? Iya. Beli mendoan tempe sama esnya diikat. Tutup pintunya. Ih, mamah mah ini ya Anis Marcella. Pantusan kalau dipanggil Iyu, dipanggil Ita itu gak pernah mau nyamper. Bareng dipanggil Anis Marcella langsung ya. Ke Amanda ini. Ke Amanda ngapain? Mau nyobekin beli baju sendal. Amanda. Beli sendal. Tadi kan Mama bilang, Ita mau salak enggak? Diem aja gak mau jawab. Setiap dipanggil Ita gak mau. Jadi pengen dipanggilnya Anis. Iya tak? Iya. Hei. Anis Marcella. Simanis jembatan Ancol. Oh, Simanis jembatan Ancol. Hei. Enggak mau kucing. Kemarin bisa. Yuk. Kemana? Yuk. Sabun dulu. Sabun mandinya buat kan. Ini. Bukan buat mandi tuh. Kan tadi gini, Din. Yang lain kan dibagiin salah sama Mama. Nah, Ita kan dipanggil, tak mau gak salah. Gak mau. Bukan gak mau, diem aja dia. Itu kalau dipanggil Ita gak mau. Baru-baru saya dipanggil, tak, diem aja kan. Anis Marcella, iya. Apa yuk? Anis Marcella. Bener-bener itu emang gak mau dipanggil Ita. Mungkin berantem. Orangnya mah sehat banget Mita itu, tapi masih kadang nyalor ya. Malam doang. Ya. Kalau malam kadang suka. Bu gembel yang bagus nih. Ya anteng makan salak itu gembel. Baru sadar sama Mita. Kan darwa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya lagi sama Mita di sini, lagi duduk bareng. Tadi siang kamu dideketin sama Yusuf ya? Kenapa Yusufnya? Yusufnya lagi nggak stabil ya, lagi jalannya kaku tadi. Dan tadi juga Yusuf itu barusan aja. Kenapa? Ada bisikan. Iya. Bisikannya apa? Suruh bangun katanya gitu. Jadi ya udah duduk sini di depan. Iya, duduk di depan sebentar doang. Udah gitu mau masuk. Oh ya udah masuk. Jadi kalau lagi gelisah ya kayak gitulah. Namanya ODGJ itu kadang ada waktu gelisah, ada waktu bagus gitu. Tuh. Sekarang bangun lagi nih. Tuh. Kenapa lagi? Pengen apa lagi?
Pengen tidur. Ada bisikan enggak? Ya. Udah enggak ada. Jadi sekarang pengen tidur. Jangan dong, ini kan maghrib, sholat, ayo, sholat dulu. Udah sholat? Pengennya berdua. Selalu dari tadi berdua aja nih. Maghrib, hey, maghrib bangun sholat, ayo. Habis sholat makan, ayo bangun, bangun. Hari, hari, hari apa hari? Maghrib. Bangun, bangun. Bangun maghrib, ayo. Bekas kecapean di jalan ya. Jadi enak tidur ya. Yuk bangun maghrib. Ada apa sih, ada apa sih? Tadi kan itu, Eita jangan suka bombong air sih, ngomong baik-baik. Itu kan becek depan. Oh, ini ngentutin, yang ngentutin pembuat manusia. Yang mana pembuat manusia? Yang mana pembuat ini, manusia? Nunjuk, oh nunjuk dia sendiri. Itu becek. Aku mau mandi pada becek air. Becekan aja itu mainan air. Sembayang, sembayang aja karena ini waktunya maghrib ya. Ayo yang mau makan. Siapa yang mau makan? Siapa yang mau makan? Mau makan enggak? Gak mau makan? Hah? Mau. Anis? 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 Nih, buka pintu gudang. Nis? Minta yang buka sana. Keluarin. Keluarin sayur, nasi, lauk ya. Pada makan tuh, makan sana tuh. Ali? Ini barusan beres pada... beres sholat maghrib, di sini langsung makan. Wah, ini badan lebih hebat. Benar ada ini. Ada apa itu? Ada apa itu? Dipegang sama Tadin. Si Yusuf itu apa? Saya spontan karena si Yusuf megang-megang Ita. Lagi enggak stabil banget. Anis, Nis. Kenapa si Yusuf barusan megang-megang Ita, megang-megang Anis? Ada bisikan ya? Ada bisikan? Jangan ngedengerin bisikan. Tentang bisikannya. Makan dulu sana. Makan dulu, makan dulu. Usupnya makan dulu. Udah makan nanti minum obat, ayo. Sup. Makan dulu, ayo pinter. Bangun, makan dulu. Udah makan, terus minum obat. Minta obat ke Bang Tadin, ya. Jangan ikutin bisikan. Beda banget. Ayo, makan. Pakai kaosnya kebalik ini, Bang. Depan ke belakang. Iya, depan ke belakang. Kebalik, ayo. Kangen Teteh. Kangen Teteh? Ya Allah, nanti nelpon Teteh ya. Yusuf kangen Teteh. Kangen Teteh. Nanti video call sama Teteh. Iya. Nanti sama Bang Tadin video call ya Bang ya. Video call Teteh. Mantai nggak mau diajakin. Hah? Diajakin main nggak mau ya. Kangen Teteh, biasanya sama Teteh ya. Tetehnya kan masih di ini di Bogor, masih ngurusin sekolahan itu. Nanti kalau pulang dari sana nanti mampir ke sini. Langsung ke sini. Udah Yusuf makan dulu. Yuk. Makan dulu sana. Habis makan langsung nyuci piring. Lilis? Lilis. Kupasin ini, Lilis. Lagi apa? Kupasin pete nih. Itu pesonya, itu tempatnya. Kupasin ya. Semua. Semuanya. Selamat malam teman-teman. Ini lagi nenek, pada makan. Nenek, satu. Nenek, oh iya. Lagi pada ngupasin. Pete. Nih Lis nih. Ada teman. Ih bukan itu, yang ini.
Apa heh apa? Bu. Ini bekas apa ini, Bu? Bekas tidur. Bekas tidur. Ibu nih ya, apa ya? Tiap hari minumnya energen, susu, biar segar ya, Bu ya. Udah diminum dulu. Nih, udah dapat banyak nih, teman-teman, petainya. Jadi nanti taruh di kulkas, sewaktu kita masak diambil sedikit-sedikit gitu. Jadi enggak terlalu menuhin tempat, tapi awet. Taruh di kulkas, nanti diplastikin biar awet.